namanya penipuan ini kadangkala rentan bagi orang yang lemah begitu ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang memiliki pendidikan yang menengah ke bawah sehingga ketika dihadapkan pada suatu persoalan ya, dia mudah terpengaruh dan dia tidak tahu apakah itu sebenarnya realita ya, kenyataan atau sebuah intrik penipuan. Dia tidak tahu ya, karena berkaitan dengan kurangnya wawasan dan pengetahuan. Namun demikian, yang namanya penipuan itu biasanya tidak kenal apakah dia berpendidikan atau tidak. Semua orang bisa ditipu begitu. Bahkan kemarin kan ada yang katanya bisa menggandakan uang ya. Nah, celakanya yang banyak menjadi korban itu adalah bukan kalangan yang berpendidikan rendah begitu, tapi kalangan yang berpendidikan menengah ke atas begitu. Dan jumlah uang yang mereka setorkan digandakan itu tidak sedikit. Jumlahnya banyak. Oleh karena itu yang namanya penipuan, makar itu bisa menimpa siapa saja. Korbannya biasa bisa siapa saja. Dia tidak terbatas pada kalangan bawahan saja, akan tetapi umumnya yang rentan itu adalah kalangan bawah gitu. Karena mudah untuk dikelabui.